الرحمن يا رحمن sampai posko ini semakin dapat gambaran Mbak Tan. Insyaallah. Syukur mah Allah. Nek ora ya ora nek oh oh nek cara urutane sih ngerti. Nggih. Oke. Dongane oke sing rapal. Oke, masalah donga masalah Gary nggih. Karena nanti titik tekan kita memang pada prosesi. Prosesinya tidak pada doanya. Iya. Sambil nunggu sing liyane takon-takon jenengan iki nggih. Nggih. Nek tah mas. Monggo. Nami Degi Bukit Sofa utawi Marwam nika. Dungan pun mandek riyen apa kalih lampah. Ngejing ada dua versi monggo ting pendalaman akan disampaikan nggih. Nggih. Ada pendalaman. Boleh semua nggih, tapi di pendalaman akan disampaikan. Oh iya. Secara fikih mau disampaikan. Nggih. Nggih. Boleh. Ajeng jalan silakan, ajeng mandek silakan. Tergantung kondisi lapangan. Nggih. Njur nak kemakian. Eh, ikhlas. Niki tanggal 8, Dul. Hijrah. 8, Dul. Hijrah. Nggih, tindak Arafah. Tak sebut ditonton? Gun. Ning arep ampun. Gun. Gun, nggih. Aja lali gun. Nggih. Nggih. Aja lali guntinge. Pur santen. Terus Bardo, niki mangke karep malam turun dicek jamaahe oleh ihram sing go karo cawet boten nggih. Sing pak boten dicek, mung dicek. Pun. Pun bener kabeh? Nggih. Nggih. Wis niki jenengan dicek malih. Pun do salah-salah ihram sedanten. Ampun. Sampun salat? Ampun. Pun niat? Ampun. Nggih, teori ning njing niate di lobi bareng-bareng, nanti di dus juga diulang niatnya bareng-bareng. Nggih. Siap nih bergerak ke Arafah? Siap. Nggih. Sari monggo. Niat ting dalam bis hari ini pun dalam bis niat monggo. Niat haji silakan. Kita sih untuk. Masih sama siji yo. Sing apa Pak? Apa? Alun jangan di sini. Keren, ini di dalam bis ge. Kalau tengok lebih berniat ge. Ini di dalam bis mengulangi, menguatkan niat. Moga. Bismillahirrahmanirrahim. Nahatul hajjah wa ahramtu bilillahi ta'ala. Wa inhasafati hasibun. Wa alindi hasibun hasibun. Ting pendalaman ajeng dimantuke malih. Silakan bergerak ke Arafah bis berangkat. Arafah siap? Siap. Monggo, Arafah mriko. Untuk di Arafah nanti yang perlu panjenengan perhatikan adalah mengikuti arahan dari petugas kloter, ketua kloter maupun dari petugas yang lainnya. Kemudian ingkang perlu digatosaken mangke tenda itu belum tentu jadi satu semua. Bisa terjadi pemecahan. Ketika satu kloter, satu babu salam itu bisa jadi satu, itu lebih baik. Tapi entah kalau ada pemecahan, jangan menjadikan suatu hal yang menjadikan panjenengan semua risau. Nek dipecah wis ora apa-apa, pecah sing penting isih cepat, hanya sekitar itu. Kemudian perlu diperhatikan lagi nanti untuk jamaah-jamaah yang resiko tinggi, yang sakit dan lain sebagainya, tolong dikelompokkan menjadi satu dan didekatkan dengan petugas kesehatan. Nggih, niku. Samangke ing dalam penataan di dalam tenda, monggo ditata, tas ditata sebagus mungkin. Misalnya mujure rek nanti tasnya digawe bantal, misalnya mujure sirah niku kabeh tentu kabeh. Nah, nanti mau dibuat satu sap atau bagaimana, nanti ditata sebaik mungkin. Mas, menambahkan silakan. Nggih.
Itu tasnya tas koper atau tas? Tas tenteng. Oh, tas tenteng. Tas tenteng, oh, iya. Tas koper tidak dibawa. Oh, iya. Tas tenteng, tas koper di hotel. Okay. Ini yang dibawa hanya tas tenteng. Tunggu, okay. Mas. Kalau mau ditambahkan nanti. Ketika tadi panjenengan masuk Arafah itu kan sudah masing-masing jenis itu ada pemandunya, haram atau karunya untuk memikir doa masuk Arafah. Kemudian masuk ke Arafah, menuju ke tenda semacam ini, tenda masing-masing. Tadi sudah disampaikan, kadang kalau alhamdulillah jadi satu lokasi itu bagus, tapi kadang bisa pencar. Pencarnya ya tidak jauh, tapi kadang bisa seperti itu. Oke, nah, langsung masuk ke tenda dulu, Pak. Sekarang kita nunggu untuk rombongan yang lainnya atau yang sana masih di sana kan langsung, kita langsung, sekarang ya, tunggu langsung, di sini. Langsung seakan-akan sudah masuk tenda, masuk tenda dulu. Masuk tenda seakan-akan jenengan mengarahkan jamaah. Tas. Nah, monggo. Praktek masuk tidak. Sampai tenda. Saat dua jamaah belum tentu sama, nggih. Dari mulai sore bisa sampai subuh. Nggih, nanti dengan room mesti. Nah, ketika sudah sampai di tenda masing-masing, monggo dengan yang dipersiapkan lagi apa kira-kira sih perlu di mengapasi dengan ya mengakses jamaah, kemudian apalagi tempat-tempat mandi toilet. Ya, itu perlu dengan harus mengetahui tempatnya juga. Oh iya. Sama ya. dapur karena di sana sudah panjangnya sudah diberi nanti seperangkat untuk itu, untuk minuman itu ada teh, ada kopi dan lain sebagainya, itu sudah satu resep itu masing-masing dapat satu halal dua haram, ambil air panas dan lain sebagainya itu ke dapur. Nah, itu yang perlu diketahui antara toilet dan dapur itu arahnya mana, nah, itu harus tahu. Pak, dapur sama WC ditentukan. Ya, di sana kan per kloter. Jadi kloter ini dapurnya di sana. Untuk MCK-nya juga di sana. Kemarin kalau sudah MCK, kalau MCK biasanya yang terdekat gitu. Yang terdekat. Karena boleh jadi panjenengan karena pengalaman wah sana agak longgar ya, boleh sana. Tapi yang terdekat. Jamaah-jamaah yang perlu didampingi ampun ngantos ujul. Nggih, pengalaman saya ada jamaah waktu Arafah kucul itu makanan masih di jatah di sini. Masih. Jamaah sing rada linglung atau apa itu jangan upayakan jangan kucul nggih. Nek mepet kucul ya didongakake. Nang Arafah mandi Bali insyaallah. Makanya catering kok masak sendiri ini. Catering. Dengan kegiatan Armina itu semuanya full ditanggung negara. Jadi malah niku bisa ngoni ini, bisa ngoni untuk buat minum, buat susu dan tidak ada itu. Kalau apian kadang ono rotine, ono mie bok itu juga ada. Tergantung dari maktab yang mengelola gitu. Nah, setelah mungkin di Arafah yang perlu panjenengan mengetahui malih apa persiapan apa? Persiapan apa? Niki tanggal pinter saat ini? 8. Tanggal 8. Berarti persiapan tanggal? 9. 9. Ya. Untuk persiapan apa? Wukuf di Arafah. Tanggal 9. Jam pinter? Wukuf. Batazawal. Batazawal itu baru tengah-tengahnya. Pas umur. Nah. Jok sakwene sak durunge wukuf niku njuk napa? Golek nggon. Pikir. Terus monggo dioke-oke niku nggih. Semua jamaah diarahkan semacam itu. Kalau ada yang ngobrol sendiri Pak, tanya. Ya. Ini kan sampai sini masuk tenda. Ya. Kegiatan di dalam tenda itu apa saja? Apa cuma cukup duduk di duduk, nata orang-orang atau apa? Yang pertama adalah penempatan jamaah itu mesti harus dikoordinir masing-masing karomnya itu. Kemudian setelah itu istirahat. Di sela-sela istirahat itu bisa baca Quran, bisa zikir dan sebagainya. Untuk nginepnya malam 9. Oke, jadi kegiatan biasa, mau ke toilet silahkan. Yang penting karena ini adalah Arafah, maka jangan diisi yang logo, yang tidak ada gunanya, isi yang bermanfaat.
Ngaten nggih. Ngaten lho. Dah, sekarang nyun sewu udah mriki Pak merapat Pak. Merapat. Sambil duduk nggih, sambil duduk. Karena posisi ketika khotbah dan khotbah kan panjenengan posisi duduk. Ini perlengkapan yang di bawah. Ya jelas nanti sana sudah dijelaskan kan, pakai tas tenteng itu isinya ya untuk persiapan selama 3 hari itu kan. Sarap mboten napa ning sajadahe. Fungsine sajadah kan teng kita niku. Monggo digelar. Pak Haki jan oleh hidung iki sira kene. Ayo tergantung kamal perbuatan masing-masing. Sarapan biasa. Setelah itu kan nanti tunggu jawal. Gencer siling iki waktu duhur. Setelah tanggal 9 waktu jawal itu seperti biasanya kalau di Arafah adalah panjenengan pas manasik itu. Rangkaiannya adalah pertama adalah khotbah. Ada yang khotbah nanti dari petugas biasanya, dari pembimbing. Setelah khotbah kemudian melaksanakan sholat jamak. Jamak qasar taqdim antara duhur dan asar, nggih? Paham, nggih? Nggih. Nah, setelah melaksanakan sholat baru istighosah atau doa bersama bacaan di Arafah. Nanti kalau itu berjamaah sudah selesai, secara bersama-sama sudah selesai, maka tinggal zikir sendiri sendiri. Di samping itu, ketika sudah selesai zikir bersama, kemudian mau aktivitas ke belakang dan lain-lain, silahkan. Tapi dimohon ketika dari rangkaian khotbah, kemudian sholat, kemudian zikir bersama. Kalian mengingatkan pakaian Bapak ketika panjang seperti ini kadang-kadang sering lupa terbuka. Utara malah untuk malah tak beli, ya. Kan kita karena urut kan malah bercerita dalam tak terbuka berapa sendiri. Atau kadang-kadang malah ditutupi kemudian tak boleh. Ojo kro, ojo kebo, ojo kebun. Yang bawa sajadah di gelar, yang bawa sajadah di gelar. Joko Madurono. Ah nggih. Oh alah. Oh kok nang dangkep kulon. Ya ya ya. Ya ya ya. Mak ngadepe Kakbah. Dari sane. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ning niate teng dalem kene, Bro. Sekarang jenengan praktek. Praktek salat. Ayo praktek salat. Jenengan jenget aja, Mbah. Ngene ya. Usali fadhu dzuri majmu'an bil asri jam'an takdiman wa asri ge kosron imamanillahi taala. Angin pun sholat. Good. Awis ngotong mawon. Saniki sing asar. Usali fadhul asri makmuman lillahi taala pun rasa muni kosong gak apa-apa. Nggih wong wis diniati nang awal. Betul. Nggih. Ora muni rong rakaat gak apa-apa. Sing penting usali fadhul asri makmuman
iblis, tapi ati ning sing muni nggih. Lisane muni, ati kudu muni usali fadhil asri makmuman. Allahu akbar. Nggih. Cukup nggih. Assalamualaikum pokoke. Diterasakan mujahadah. Yes, mujahadah nggih. Mujahadah. Amin. Mujahadah. Astagfirullah, ada kakinya, jempolnya madal. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pre-memory. Alhamdulillah iki dhewe pun khotbah sampun, salat sampun terus mujahadah. Mujahadah nggih. Mujahadah monggo bareng-bareng. Yang perlu dipahami lagi berkaitan dengan tempat toilet tadi jenengan kudu ngerti sebab jamaah sing arek nang kamar mandi termasuk juga tempat catering jenengan kudu ngerti nggih nanti yang akan ngambil catering ya siapa keluarga dan rombongan yang akan jalan pada harus saling kerjasama nggih ojo pengkiret. Oh ya, tutup kepala, ihramnya juga harus dijaga, nggih. Jangan sampai menutup kepala. Jangan terkena jam. Termasuk jamaah-jamaah terutama jamaah ibu-ibu. Jamaah ibu-ibu yang rawan ketika di kamar mandi. Kadang-kadang lebih kaos kaki, metu lali orang nggo kaos kaki.